Rapi banget, Gi. Kok keren banget. Dia nonton. Please, dia nonton. Dia tahu ya, Dek. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dia tahu sosok Lestiani. Orang kagak tahu. Hubungan Lesti dan Bilar memang sudah tak dapat disangkal lagi. Momen saat mereka beradu pandang bersama, anggaplah itu adalah kemesraan. Body ninja witch mimi wajah tak dapat membohongi bahwa mereka adalah sejoli yang lagi dimabuk cinta. Apalagi Bang Bi yang masih dalam keadaan sakit bela-belain berkunjung dan bermalam mingguan saat dirinya tak mampu lagi kecuali hanya bersama sang pujaan. Tentu hal ini menunjukkan betapa dia ingin selalu bersama, menghabiskan waktu berdua romantis dengan sang kekasih. Lebih-lebih kini Lesti dan Bilar mulai menapaki hari demi hari keseriusan berdua menjalin kasih bersama, yang tentu hal itu semakin menunjukkan pada diri kita bahwa memang mereka berdua akan segera menikah. Walau tak di tahun ini, tentunya tahun depan mereka sudah mempersiapkan. Apalagi momen saat mereka berdua, yakni saat Dedek Lesti barengi Bang Bi periksa ke dokter. Lihat betapa romantisnya mereka, betapa sesweetnya mereka, yang sama-sama tak mau melepaskan genggaman saat berdua, guys. Apalagi di malam minggu ini, Bang Bi yang katanya mau muter komplek ternyata dia ngapel ke rumah si Dedek Lesti. Sungguh hal yang sangat mengharukan, menggemaskan, bikin cute, pokoknya wow lah guys ya, karena memang mereka adalah pasangan yang favorit ya bagi kita, karena tentu selalu bikin kita cute, bikin kita cute ya, dan juga bikin kita selalu penasaran apa sih yang mereka lakukan dan bagaimana keseriusan hubungan mereka. Padahal dari mimik wajah, body language mereka itu sudah menunjukkan keseriusan di antara keduanya. Tetapi terkadang batin kita, ya perasaan kita ingin memaksakan bagaimana mereka langsung mengucapkan bahwa mereka benar-benar pacaran. Memang sekarang ayah Kejora, mereka berdua yakni Lesti dan Bilar, dan keluarga Bilar sendiri, ya memang mereka mengatakan bahwa tak semua yang mereka lakukan, tak semua hal tentang mereka berkaitan dengan hubungan mereka yang akan selalu dipublis, ya, diberitakan, dimediakan. Tetapi biarlah seperti yang disampaikan Lesti Kejora, biarlah mereka semua menilai dari bentuk hubungan yang terjadi di antara mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar.
yang selalu bikin kita cute ini, guys. Untuk itu, marilah kita selalu mendoakan mereka berdua menjadi pasangan yang nantinya dihalalkan, menjadi si joli yang mengikat janji menjadi sepasang suami istri di depan penghulu nanti. Ya, bagi kalian, semoga kalian juga diberikan keberkahan, ya, rezeki yang melimpah, kesehatan di tengah pandemi ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru berkunjung di channel kita ini, untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi tentang keuangan, kebaperan, serta kemesraan mereka, kekiutan mereka berdua langsung kalian dapatkan setiap saat tanpa harus menunggu lama. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.